Oke pemirsa, kita saat ini berada di Talang Anam ya. Ini yang praktek Pak Kasir. Mohon maaf pemirsa, agak gede anginnya ya, karena di puncak ini. Nah, kita mau bimbing Bapak ini untuk pemangkasan. Kurang mepet Pak, kurang mepet ngerantingnya. Ya. Jadi ini buang. Mana sih Pak? Ya. Sebentar saya operasin kamera dulu. Diurut Pak. Diurut satu-satu sini, balik. Balik ke sini. Jadi dari setiap rantungan ya diurut dari sini. Biar selesai pasukan. Ini dibuang dulu, nanti kita awal lagi. Ini dibuang. Jangan nyampe dia nyangkang di atas. Pindah ke sana, rapi kan? Ini, mana? Jadi kayak tadi caranya diurut. Diurut. Menarik enggak tempatnya? Kayaknya kejauhan enggak buang aja di atas. Ini coba pakai golok, enggak kuat pakai gini. Awas. Ya. Buat kiri kanan habisnya dorong udah ada. Apa udah ada. Oke. Ya, ini belum. Uang dari ujung. Ini kan udah enggak bagus lagi nih, udah tinggal sedikit. Ini perhatiin dulu sebentar. Ini kan udah nggak bagus lagi, ya. Udah nggak sedikit dan udah jauh juga, jadi dibuang aja. Oke. Ya, kebalik baru megang guntingnya. Oke. Ya. Kesempatannya ini, ya diisiin dari ujung. Oke. Ya. Ini yang depannya aja. Ya. Terus yang atasnya. Ya. Ini dibuang dulu Pak. Kita ulang aja. Oke. Dah ya, satu batang ini selesai. Pindah ke batang yang sebelah sana. Yang gede. Pelintir gimana Pak? Turut dulu. Biarin aja dulu itu. Iya. Nah kalau udah kelihatan gitu, itu langsung aja dibuang dari pusat ini. Ini buang Pak. Ini ya, nanti nutup di sini. Tapi kan
satu-satu di ini diurut. Nah ini buang. Enggak, ininya diurut tapi cabangnya ini dulu. Buangnya dari sini, buang dari sini pak, buang dari sini. Ini satu pelain aja. Semua buang aja. Ya. Sebentar, tarik. Ini rusak semuanya. Ini balik. Keren pemirsa. Ya, lanjut. Ya, coba. Oke. Oke. Itu yang ada buahnya itu buang coba. Ya, dari mana dia awal dia tumbuh. Oke, ya keren. Buang tunas-tunasnya dulu. Itu juga yang depan buang? Ini. Ya. Oke. Coba biarin dulu. Ya itu. Ya buang satu lagi. Oke. Dibuka, diangkat coba. Yang itu tadi diangkat. Tuh masih ada kan kelihatan tuh. Nah itu. Ini buang. Yang kecilnya ada ranting di situ. Rantingnya aja. Enggak. Ya itu. Terus ditelusurin sampai ke ujung. Itu ada yang mati. Nah itu. Oke. Sudah pindah ke sini. Ini masih ada. Nah. Mungkin penyakit. Buang Pak, balik aja. Balik dia, buang. Oke. Nanti yang dua itu balik, buang juga. Semua. Ya. Terus tunas kecil ini. Ya. Ya. Ini ada ketinggalan sebelah sini pas satu kok. Tuh tunas kecil tuh. Ini. Iya itu buang. Yang kecil ini aja. Terus yang ini. Ya. Oke. Yang kecilnya bawah. Oke. Rapi nggak pak? Ini. Enak melihatnya. Enak ya. Kerjanya gue enak. Iya. Nanti tank sini pak. Mikirnya enak. Terus yang satu lagi yang sono ujung. Bukan. Yang bawah nah itu. Ya, dari pusat, dari awal dia tumbuh. Oke. Terus tunas cacingnya yang kecil ini dibuang, yang di ujung. Tiga itu. Pakai tangan juga enggak apa-apa. Oke, pindah ke atas. Buang. Enggak, diurut aja, diurut, Pak, diurut. Kan kita lihat nih, kita lihat kayak gini posisinya. Kita lihat kayak gini, pegang ini. Ya. Kita lihat, kita angkat yang ini, kita lihat, ini kan ada. Ya. Jadi jangan langsung kita putuskan potong dari atas, jangan. Pakai tangan nggak apa-apa, sebentar. Ya. Ini tunas baru tumbuh kan? Oke, kita fokusin ke yang ini aja. Angkat yang ini, bapak lihat masalahnya yang ini. Nah ini permasalahannya di sini, yang kecil-kecil. Lihatin dulu. Jadi per satu-satu cabang ini selesai. Oke, sudah kan?
pindah yang ini. Kalau ini terlalu jauh. Buang yang ini terus ini kecil juga. Lagi diatin kan. Beres ya, keren tapi nanti kedepannya pengerjaannya seperti ini. Jadi teman-teman ya pemirsa, nanti jadi kedepannya kebun ini setiap pengerjaan saya akan melakukan bimbingan ya kepada teman-teman yang mengerjakan kebun ini, dari mulai pemangkasan, nanti kemudian lanjut ke sortasi bahan, setelah itu finishing pertama, lalu kemudian finishing kedua, dan kembali lagi ke pemangkasan. Dan nanti mungkin ada hal-hal lain seperti kasih contoh untuk melakukan penaburan pupuk, lalu kemudian penaburan kompos juga, karena akan dilakukan penaburan kompos nanti di bulan 12 di kebun ini ya. Kira-kira seperti ini caranya Bapak, nanti kedepannya kita praktek caranya seperti ini. Nah itu nanti mungkin akan dilakukan di bulan 8 ya, setelah kopi ini turun semua. Nah tadi jadi ada beberapa kopi yang sudah tua tapi masih hijau kuning, kita langsung turunkan. Itu hanya memberikan sampel aja, contoh ke Bapak ini supaya nanti kedepannya cara kerja seperti itu. Oke, luar biasa keren. Saya Jarwana dan Bapak.